Selamat datang di channel Bandre. Kali ini kita akan mendengarkan motivasi-motivasi untuk menjadi YouTubers. Kita dengarkan dari motivasi teman-teman YouTubers Bapak-bapak. Salam. Motivasi untuk pemula di YouTubers. Pemula, saya sarankan tetap semangat aja. Biarpun apa hasilnya, dicoba aja terus. Kalau seandainya ada penolakan dari pihak YouTube-nya, tetap di semangatin aja. Siapa? Nama saya Ali. Saya YouTuber Balikpapan, tinggalnya di Gunung Kidul. Jangan lupa subscribe Ali Black Pepper. Barangkali ada motivasi untuk YouTubers pemula. Motivasinya sih jangan angin-anginan ya. Kadang-kadang kan kita bikin itu suka bosan, apalagi kalau pas awal-awal itu kan belum dapat uang kan. Jadi ya ini jalanin aja, tetap aja berkarya. Nanti bakalan ada video yang naik kok, bakalan banyak viewsnya gitu. Pokoknya jangan angin-anginan, jangan nyerah. Terima kasih. Ya. Untuk menjadi seorang YouTubers, apa sih alat-alat yang harus dipersiapkan? Nah, kalau yang alat, yang penting itu pertama itu niat aja dulu. Yang penting niat. Kedua, cukup satu handphone sudah menjamin kan buat video. Kalau buat yang lain, misal kayak tripod atau kamera bagus itu, atau itu belakangan aja. Yang penting kamu upload aja dulu yang apa yang kamu bisa gitu. Sudah berapa lama berkarya di YouTubers? Jadi aku pernah di jalan kilat 2 tahun. 1 tahun channelku dihapus, 1 tahun ini berhasil. Jadi ini channelnya sudah dimonet ya? Itu dalam penghasilan dalam 1 bulannya di YouTube itu berapa, bro? Jadi tergantung view. Oh, tergantung viewer ya. Jadi kalau misalnya kalau sudah dimonet itu kan ada sistem iklan. Jika iklannya disekip, jadi penghasilan dari iklan itu dibayar setengah kepada kita. Namun kalau misalnya iklannya full, jadi harga iklannya itu full dibayar kepada kita gitu. Berkarya, komitmen, dan konsisten, itu tips untuk pemula menjadi YouTubers.